Hai everyone, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi hari ini. Tentunya di pagi ini kita akan memberikan berita yang menarik. Oke, di mana guys? Keseruan Paul Nabila ya datang ke acaranya Diman. Jadi ini peluncuran untuk single terbarunya Diman ya. Keren banget gak sih? Semoga secepatnya Paul Nabila ya bisa rilis single ya. Jadi biar nanti manggung mereka bawain single mereka sendiri ya, biar makin dikenal tentunya. Ya kan, itu pastinya guys, kita tunggu-tunggu banget. Dan kali ini dia tips diet ala Paul ya. Makan dikit guys mungkin ya, enggak dong. Tapi Paul enggak diet guys, dia kayaknya ya udah mulai normal ya mungkin. Jadi enggak terlalu diet dia tuh. Ini keseruan Paul sama Nabila ya. Tuh. Kalau ini Paul lagi sama fans-fansnya guys ya, menyapa para fans. Dan guys pastinya kita tunggu ya momen bapernya Paul Nabila. Dan ini ada kabar bahagia hari ini, Nabila Tekia bakalan tampil di JFW ya, Jakarta Fashion Week ya. Luar biasa banget, dimana Nabila Tekia nantinya akan ini guys berkolaborasi dengan Lozi ya. Dan itu juga ada artis-artis lainnya yang luar biasanya, ada Caca Tengker juga ya di situ, ada Melody juga. Pokoknya luar biasa banget ya. Ini pasti membuat Paul ini bangga banget guys, karena nantinya Nabila bakalan tampil di JFW untuk kedua kalinya ya. Kedua kalinya, pertama kalinya itu kan pas waktu kompetisi itu ya pertama kalinya, dan kedua kalinya ini bareng Rolozi. Ini udah dikit banget ya, karena waktu kompetisi Nabila tuh juga sering guys, jadi kayak live gitu ya, terus adminnya itu komentar gitu. Mungkin udah dikip dari jauh-jauh hari juga ya. Dan ini keren banget ya, karena ini pertama kali ya setelah lulus ya kompetisi Nabila tampil di JFW. Luar biasa, nanti semoga ya yang lain juga menyusul ya. Karena apa? Karena gak sabar banget ya. Pasti ini luar biasa banget. Nanti Nabila juga bakalan punya pengalaman baru lagi kayak gitu. Pokoknya dukung terus ya guys ya, para panalen ya. Wajib banget dukung Paul Nabila ya. Karya-karyanya mereka wajib diramein tentunya.